dari Jakarta. Aku bekerja sebagai penata efek visual. Jadi sebenarnya apa sih penata efek visual? Nah, contohnya misalnya teman-teman nonton film nih, nonton film action misalnya laga gitu ya. Ada tembak-tembakannya, ada ledakan-ledakannya. Nah, itu sebenarnya pada saat lagi syuting atau lagi perekaman filmnya itu semuanya tuh enggak benar, enggak real, enggak nyata. Jadi dibuat sama kita penata efek visual. Kayak misalnya ada adegan mobilnya tabrakan, abis itu meledak dar gitu. Nah, itu sebenarnya ledakannya enggak ada apinya, enggak ada pecahan-pecahannya. Nah, itu semua dibuat pakai komputer. Jadi kalau misalnya adik-adik tertarik buat bikin kayak gituan ya, misalnya mau sekolah, nah kalian coba ambil ke desain grafis atau ke animasi. Nah, itu ada banyak banget sekarang di universitas-universitas udah ada major atau palm belajaran seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian bikin adegan tembak-tembakan nih, dor-dor-dor gitu, nah itu tuh sebenarnya nggak ada pelurunya, jadi kita yang buatin pakai komputer kayak gitu. Makanya film-film sekarang kalau misalnya kalian lihat ada robotnya atau ada pesawatnya, nah itu semuanya dibuat pakai komputer. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, ya semangat ya, pokoknya kalian pasti bisa, anak Indonesia pokoknya pasti bisa, kita bisa ngalahin, bisa sampai ke luar negeri malahan. Oke, teman-teman semua, dadah.